Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini mari bercerita sebuah pendakian gunung lagi. Kali ini oleh Mas Bregi yang akan membagikan pengalamannya mendaki Gunung Semeru. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak bersama. Halo, nama saya Bregi. Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya saat mendaki ke Gunung Semeru. Kami adalah mahasiswa tingkat 4 di sebuah universitas di Bandung. Cerita ini berawal saat kami mengerjakan tugas kelompok di rumah Nanda. Kami saat itu baru saja menyelesaikan tugas terakhir untuk melengkapi nilai kami yang baru saja selesai ujian akhir semester. "Jangan pada pulang dulu ya, kita nonton dulu film ini," kata Nanda. "Oh, 5 cm, penasaran juga nih." Setelah beres nonton film itu, kami mampir dulu ke sebuah kafe untuk melepas penat. "Duh, gara-gara film tadi kok gue jadi pengen ke Ranukumbolo ya, kesana yuk." Nasya, Sarah, dan Nanda pun setuju. "Waduh, gue belum pernah naik gunung nih," kata Nasya. "Greget ya, lu bakalan ketagihan nantinya," jawab Elang. "Nah, bukannya tahun kemarin Elang, Alfa sama Gondrong baru aja kesana ya?" sambung Nanda. "Iya, seru banget sumpah. Gak bakalan nyesel kita kalau kesana. Sarah, kita kan mau libur panjang juga, apalagi bulan Agustus. Seru banget kan, Lang?" Elang pun cuman mengiyakan perkataan dari Gondrong. Sarah pun berbisik ke Nanda. "Nah, pas banget loh. Sekalian kamu PDKT sama Elang kan? Pasti gak sabar mau cepet nyampe di Ranukumbolo, iya kan?" "Woi, gue denger loh." Elang pun langsung menjelaskan apa-apa saja yang harus dibawa. Secara dia adalah anak yang paling berpengalaman dalam hal mendaki. Karena dari SMA dia sudah berpengalaman naik ke beberapa gunung seperti Semeru, Rinjani, Ciremai, dan Gunung Argopuro. Bahkan tahun kemarin, Elang, Gondrong, dan Alfas memang baru saja dari Gunung Semeru. Jadi ini adalah kali ketiga untuk Elang, kali kedua untuk Gondrong, dan Alfas. Semua orang di tim kami memang sudah berpengalaman mendaki. Kesamaan kami semua adalah, kami semua pernah mendaki ke Gunung Ciremai. Kecuali Nanda sama Nasya. "Nah, gue belum punya beberapa perlengkapan nih. Gue ada beberapa jaket sama sepatu. Kebetulan ukuran kaki kita sama, kalau lo mau sih." "Nah, lo peka banget jadi orang, Lang," jawab Udan. "Ya, curang. Lang, aku juga pinjem dong jaketnya," kata Nasya. "Boleh sih ya, kebetulan jaket kakak gue juga ada 2 Semua orang pun semangat dan sangat tidak sabar untuk segera berangkat. Rencananya mereka akan berangkat minggu depan di awal bulan Agustus. Kami membuat sebuah grup chat di LINE untuk saling memberi informasi terkait pendakian. Semua orang tampak saling bertukar pesan di grup, dan Milka pun mengajak Elang untuk menemaninya membeli peralatan dan jaket untuk hari H nantinya. Rama dan Sarah adalah pasangan kekasih di grup ini. Mereka berpacaran dari awal kuliah yang kebetulan mereka juga ingin ikut berbelanja peralatan. Kami berencana berangkat dari Bandung naik kereta. Milka, Elang, Rama, dan Sarah pun mengurus tiket pemberangkatan kami. Satu hari sebelum pemberangkatan, gua sama Elang mempersiapkan tenda dan logistik di rumah Elang. Betapa terkejutnya gua, secara orang tua Elang pun ternyata hobi mendaki. Mereka sekeluarga mendaki Gunung Rinjani. Yang lebih gila lagi, kakak perempuan si Elang ternyata paling sering mendaki. Baru 3 hari yang lalu dia pulang dari Gunung Kerinci. "Duh, enak banget ya Elang jadi lu. Apa-apa punya. Disupport keluarga, hobi mendaki semua pula. Gila." Elang pun hanya tersenyum. Dan tak lama Alfas, Rama, Udan, dan Sarah pun datang. Elang, Rama, Alfas adalah sahabat dari kecil. Mereka sudah lama bareng-barengan. Udan bertanya, "Eh, gue denger-denger cewek yang head itu kalau naik gunung gak dibolehin ya?" "Bener, tapi
Gue juga kurang yakin sih untuk hal yang satu itu. Katanya lebih rawan, dideketin makhluk halus gitulah. Elang dan Alfa sangat sensitif untuk hal-hal gaib seperti itu, dan sudah lumrah melihat hal gaib di pendakian mereka. Duh, Elang, bukannya lu pernah lihat Kunti di Ciremai ya? Cantik kagak? Bohai kagak? Hahaha. Eh, lu nanti kalau sompral gitu di gunung baru nyesel brek. Jangan deket-deket gue nanti lu. Lu pisah tenda aja sendiri. Alah, gak usah takut. Percaya sama Tuhan aja lah. Lang, aman. Gue udahan headnya. Coba gue tanya Milka sama yang lain dulu ya. Tak lama kemudian HP Lang berbunyi. Ternyata itu telepon dari Nanda. Sarah langsung menyahut. Ehem, si sayang manggil tuh Lang. Dengan dinginnya Lang pun mengangkat telepon. Halo, ada apa dah? Bunda, ayah kangen nih. Kata Udan. Tapi tetap aja Lang datar. Ternyata Nanda tidak diizinkan untuk ikut ke Semeru dan minta tolong ke Elang untuk berbicara kepada orang tuanya. Tak lama kemudian, Elang dan Sarah pun langsung berangkat ke rumah Nanda. Mereka pun mengobrol dengan ayah Nanda perihal keberangkatan. Oh iya Lang, kalian berencana naik gunung ya? Iya om, kami rencananya mau naik ke Gunung Semeru. Alangkah terkejutnya ayah Nanda mendengar hal itu, karena Nanda tidak bilang kalau mau ke sana. Secara untuk seorang pemula, Gunung Semeru terlalu tinggi atau mempunyai trek yang tidak cukup enak untuk pemula, apalagi pas summit attack. Semeru itu jauh banget loh. Nanda tidak bilang mau ke Semeru. Bahkan dia tidak keluar kamar selama beberapa hari, karena tidak diizinkan sama om. Ibu Nanda saja yang mengizinkan Nanda untuk pergi. Setelah beberapa lama ngobrol, akhirnya Nanda mendapatkan izin dan langsung membeli perlengkapan mendaki ditemani Sarah, Elang, dan ayahnya. Ayah Nanda pun berpesan pada Elang untuk saling menjaga dan meminta Elang untuk lebih mengawasi Nanda. Setelah menunggu lama, menunggu Elang dan Sarah, akhirnya mereka pun membawa kabar gembira. Tapi hari ini sudah sore, kami pun bergegas pulang dan kembali ke rumah Elang karena rencananya kami akan menginap dan berangkat dari rumah Elang. Setelah semua orang berkumpul di rumah Elang, Sarah pergi untuk menjemput Nanda, dan kami semua pun akhirnya bisa merealisasikan rencana kami untuk pergi bersama tanpa satu orang pun yang tidak ikut. Keesokan harinya kami berangkat, dan alangkah terkejutnya ternyata kakaknya Elang ikut juga. Dia sudah menunggu di stasiun dengan menunjukkan tiket kereta ke Elang, dan langsung menghampiri Milka dan memeluknya sangat erat. Kami pun berangkat dan saling bercanda di kereta. Kakaknya Elang duduk jauh terpisah dari kami. Gila Fas, ada nenek sihir ikut. Biar makin rame Lang, alhamdulillah juga ada yang bantu kita jagain cewek-cewek. Gua pun menyaut. Nah Lang, sereman mana sama Kunti yang lu lihat di Ciremai? Aduh, lu bahas itu lagi. Ketemu Mbak Kun di sana baru tahu rasa lu. Lah, emang di gunung banyak demitnya? Bismillah aja, kita gak boleh sembrono di sana. Penasaran gue pengen lihat Kunti yang bohai. Haha. Tiba-tiba kereta gelap gulita. Nah, gara-gara lu kan jadi gini. Kalem aja kali, cuman terowongan. Setelah hampir 13 jam kami di kereta, akhirnya kami pun sampai di Malang. Waktu menunjukkan jam 5 lebih 20 menit. Kami langsung mencari sarapan di dekat stasiun. Elang langsung menghubungi orang yang akan mengantar kami ke Ranupane dengan jeep khasnya. Jam 8 akhirnya jeep pun datang. Jumlah anggota kami jadi 11 orang dengan tambahan kakaknya Elang, Kak Resa. Kami pun sampai di Ranupane dengan cepat dan Elang mulai mengurusi administrasi kami. Kami pun beristirahat sejenak di basecamp Ranupane, mengikuti briefing dan beberapa arahan. Setelah itu Kak Resa tampak memperhatikan sesuatu. Dia pun bertanya, "Gak ada yang bawa aneh-aneh kan? Gak ada yang head kan?" Elang pun menjawab, "Santai aja re, kemarin kita udah cek kembali barang-barang kita." Muka Kak Resa pun berubah 360 derajat jadi tampak ceria dan sangat semangat. Terdengar suara adzan dan kami langsung bergegas sholat dan langsung bersiap berangkat. Kami pun berangkat setelah melaksanakan sholat duhur dan berencana untuk mendaki santai dan bermalam di Ranukumbolo. Formasi kami terbentuk,
Elang sebagai leader diikuti Milka, Nanda, Sarah, Rama, Gondrong, Nasya, Kak Resa, Udan, Gua, dan Alfas sebagai sweeper. Kami berhenti sejenak untuk berfoto di gerbang pendakian. Dan, oh iya, kami mengambil jalur Watu Rejeng, jalur resmi dan satu-satunya yang aman untuk menggapai puncak Mahameru. Karena jalur lain dianggap jalur ilegal atau tidak aman untuk pendakian. Setelah 20 menit berjalan, kami pun beristirahat sejenak untuk minum. Kak Resa sempat memperhatikan sesuatu dan mulai berbisik ke Elang. Ada hal yang tidak biasa. Kak Resa memang sangat berpengalaman dalam hal mendaki. Ini adalah kali kelima dia ke Semeru. Lang, beneran semuanya sensitif banget ya kayak biasanya. Tenang aja sih, berdoa semoga gak ada yang ganjil. Tiba-tiba Nasya menjerit kesakitan kakinya karena kram. Padahal kami sedang beristirahat. Kak Resa segera menghampirinya dan mulai memijit kaki Nanda. Hampir 20 menit kami berhenti. Dan setelah mendingan, kami pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Elang langsung berhenti. Gua nanya, Lang, kenapa berhenti? Bentar, tunggu. Alangkah terkejutnya, melihat ada ular di jalur pendakian. Ularnya lumayan besar dan tak mau pergi. Sini, biar gua usir. Sambil membawa ranting, Udan pun langsung mendekati ular tersebut, tapi ditahan sama Kak Resa. Setelah menunggu sekitar 10 menit, ular itu pun pergi ke arah kiri jalur pendakian. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dan yang anehnya, harusnya ular itu masih terlihat ke bawah, tapi ternyata hilang. Anjir, kemana ular tadi? Cepat banget hilangnya. Emang siluman ular hebat banget ya bisa ngilang. Kak Resa pun menjewer kuping gua dan bilang, ini silumannya yang gua jewer. Aduh ampun kak, bercanda, sakit nih. Ini nih yang gue bilang harus misah tenda. Si Somprol gak ada duanya emang. Gondrong pun menasihati gue. Sontak semua pun nampak sebal sama gue. Setelah 2 jam lebih kami pun sampai di lendengan Dowo. Dan beristirahat sejenak. Kami pun berjumpa dengan dua kelompok pendaki yang baru saja selesai beristirahat. Dan nampak mau melanjutkan perjalanan mereka. Gue lihat satu tim berangkat. Dan satu tim lagi sempat berbincang dengan kami. Dan mereka adalah pendaki asal Jakarta yang beranggotakan 6 orang dengan 2 wanita di anggotanya. Setelah beberapa menit pun mereka akhirnya pergi. Dan gua ngobrol dengan Alfas. Eh Fas, cewek yang tadi blasteran ya? Putih banget, mancung banget. Coba aja gua minta nomornya. Sontak Gondrong pun nimbrung. Mana mau dia malu. Haha, idih nimbrung aja nih suami Mbak Kun. Lu dari tadi ampun dah sebel gua dengernya. Udan pun melempar tanah kecil ke arah kami dan bilang, lu anjir ya gak dimana-dimana ya, jahil mulu. Sontak kami pun kaget padahal kami sedang asik ngobrol. Terheran-heran kami langsung menuduh Rama. Apaan anjir, gua lagi difotoin Elang. Alfas pun melihat ke arah Elang, seolah memberi sebuah isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi gak lama kemudian, Kak Resa yang menyeru kami untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Elang kembali mengatur formasi kami. Waktu menunjukkan jam 3 sore lebih. Kami pun hampir tidak beristirahat lagi. Hanya minum sebentar dan langsung berjalan lagi. Ada yang capek? Sehat Lang, masih lama ke Ranukumbolo. Udah deket kok, 5 menit lagi puncak. Nasya pun nampak semangat mendengar hal itu. Tapi heran melihat yang lain tertawa. Kami pun sampai di pos Watu Rejeng dan beristirahat sejenak. Tiba-tiba ada seekor monyet yang nampak memperhatikan kelompok kami. Gua pun melempar monyet itu dengan kerikil kecil, tapi monyet itu tetap saja memperhatikan kami. Apaan lu lempar-lempar batu? Itu mah nyebelin banget, dari tadi monyet itu merhatiin kita. Ya elah, cuman monyet doang. Sambil ngambil kerikil dan melemparinya juga. Ya elah, lu sama aja kampret. Alfas pun menghampiri kami sambil heran. Gak jelas amat sih kalian? Ini udah sore, jangan gegabah coba. Kami pun menjelaskan tentang monyet itu, tapi ternyata Alfas tidak melihatnya. Setelah kami tengok, memang monyet itu sudah tidak ada. Ma, baru kali ini gue lihat monyet kayak gitu. Hitam banget, lebat pula bulunya. Iya, lumayan gede. Cukup buat lempar si Udan ke rakum.
Hahaha. Kami bercanda satu sama lain. Terlihat Kak Resa yang sangat akrab sekali dengan Milka. Tapi pas gua ngelirik ke arah Elang, dia sedang asik ngerokok sambil ngobrol dengan Asya. Tapi bukan mereka yang gua anehin. Di celah antara mereka, gua lihat monyet itu lagi. Sontak, gua langsung bilang ke Rama, "Mah, mah, lihat itu, monyetnya udah di situ aja." "Mana, mana, mana?" "Oh iya tuh, itu monyetnya." Sambil menunjuk ke arah Elang. Sontak dia pun tersenyum dan mengacungkan jari tengah ke arah kami. Pas kami jelasin ke Nasya dan Elang, mereka pun menoleh dan tidak melihat apa-apa. Kami pun melanjutkan perjalanan. Langit pun sudah mulai gelap. Kami menyalakan headlamp kami. "Lang, masih jauh ya?" Sontak Kak Resa pun menjawab, "5 menit lagi." Kami pun tertawa, tapi gua ngedengar ada yang ganjil. Ada suara ketawa dari belakang gua. Bukan Alfas. Gua yakin bukan Alfas. Itu suara cewek. Pas gua nengok, Alfas pun menubruk gua karena dia melihat ke arah bawah. Yang lain pun menoleh dan menertawakan kami. Tapi suara itu ngetawain lagi, tepat di kuping gue. Dan seingat gue, gak ada yang ketawanya kayak gitu. Apes. Apa gara-gara gue bilang terus Mbak Kun ya? Kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan mulai terlihat lampu tenda dari arah Ranu Kumbolo. Alangkah senangnya kami. "Anjir, indah banget. Padahal ini malam loh. Ayo lar." Belum selesai gue ngomong, ada yang jebar kuping gue dari belakang. Pas gue langsung mau jitak si Alfas, betapa kagetnya gue. Di posisi yang agak ketinggalan gitu, dia gak mungkin bisa jebar gue. Ngelihat gue panik, Alfas langsung keheranan. Gue pun langsung aja berbalik dan melanjutkan jalan. Tiba-tiba, rombongan kami berhenti. Nasya kram, kakinya terasa berat banget. Elang pun langsung menghampirinya, dan Kak Resa segera duduk di sebelahnya, sambil memijat ringan kakinya. Gue perhatiin, dia sambil baca-baca. Feeling gue sih, mungkin bener, ini bukan kram biasa. Secara, belum lama ada yang jebar gue kan? Dalam hati gue minta maaf sejadi-jadinya. Hari ini baru pertama kali gue ketakutan. Elang nampak menghampiri Alfas dan gue ikut nimbrung. "Fas, dari sini kita tukar posisi ya. Gue barusan mau bilang gitu, Lang. Gue kayaknya gak bisa di belakang." "Lang, gue minta maaf ya kalau dari tadi gue sompral. Gue nyesel nih. Barusan pas gue jatuh itu gue kira si Alfas yang jebar gue." Tapi Elang memotong, "Kalem aja, jangan lupa doa break." Alhamdulillah setelah Elang bilang gitu, gue merasa agak tenangan. Tapi dari arah Nanda dia nampak bengong aja dan senyum-senyum sendiri sambil bikin coretan di tanah. Sontak Elang langsung menghampirinya. Dah, kamu kenapa?" Nanda hanya tersenyum dan melihat Elang dengan tatapan kosong. Kak Resa langsung menghampirinya dan mengusap muka Nanda. "Anjir, si Nanda kesurupan." Gak mau keadaan semakin panik, Elang nenangin kami semua. Tapi gue makin takut sejadi-jadinya. Setelah melihat di belakang mereka, ada wanita pakai daster merah polos. Itu bukan daster anjir, gue yakin itu Kunti. Gue duduk dan melihat ke arah Alfas. Dia juga nunduk sambil baca-baca. Gondrong juga sama, hanya si Udan yang tampangnya terlihat sedikit tenang. Padahal itu tepat di depan dia. Gue bilang pelan sama dia, "Dan, di depan lu apa Dan?" Gondrong pun bilang, "Maafin congor teman kami yang bego ini Mbak." Terdengar suara gong dan diikuti suara gamelan. "Apalagi ini, ampun." Sambil baca-baca surat pendek, gue cuma berharap Nanda segera sadar. Kak Resa bilang ke Elang, "Udah dimulai ya?" "Iya, bismillah." Sambil minum air mineral, mereka berdua pergi ke depan. Dan Alfas menggantikan Kak Resa untuk menjaga Nanda. Sarah dan Rama memijit kaki Nasya. Gue heran ngeliat Nasya. Sarah dan Rama gak sepanik gue dan Gondrong. "Drong, gue takut nih." "Sama Brek. Sana lu jangan deketin gue." Gue pun meluk si Gondrong dengan erat sambil dia berusaha ngelepasin pelukan gue. Udan terheran-heran melihat kami berdua. Dia menghampiri kami. "Anjir, itu danau bisa dipakai renang gak ya?" Dengan polosnya dia bilang gitu. "Apa dia gak nyadar ya situasinya kayak gimana? Gak ngelihat Elang sama Kak Resa yang
Aduh, sudahlah. Kampret emang ini anak. Gak lama Nanda pun siuman. Kak Risa pun datang. Dan setelah Nanda pulih, dia menginstruksikan untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun mengangguk dan dibentuk formasi baru. Kak Risa sebagai leader dan Alfa sebagai sweeper. Dalam hati gua nanya, kemana sih Elang? Apa dia duluan ya? Ah, sudahlah. Kak Risa lebih paham situasinya. Akhirnya kami pun sampai di Ranukumbolo. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Ini kecepatan apa kelamaan ya? Dalam hati gua bilang gitu. Dari tempat kami berhenti tadi serasa jauh. Tapi gua mikir bakalan nyampe di atas jam 11 di Ranukumbolo. Kami para lelaki pun langsung mendirikan tenda. Dan tepat di samping kami ada dua tenda. Ternyata pendaki yang berasal dari Jakarta itu. Gua pun membuka pembicaraan. Bang, udah dari tadi? Enggak, belum lama kok. Kalian baru nyampe ya? Iya mas, kami baru beres bikin tenda. Oh iya mas, pendaki yang di depan mas bikin tenda di mana? Ah, pendaki yang mana ya? Soalnya di sini banyak tuh mas. Yang tadi jalan pas kita datang mas, di tempat kita ketemu pas istirahat. Gak ada pendaki lain mas. Pas kita istirahat, cuman kami berenam yang istirahat di sana. Dalam hati gue bilang, apalagi ini. Kami pun mengobrol cukup lama. Ternyata mereka juga mahasiswa dari universitas di Jakarta. Gak lama kemudian, Elang datang dan masih nampak dia seperti baru aja nyampe. Eh, dari mana aja lu, Lang? Lu gak lihat baru nyampe? Anjir, jadi lu tadi ditinggalin? Gua pun merasa ada sesuatu yang Elang tutupi. Tapi Udan memang tidak paham saja situasinya. Elang pun melirik ke arah gua dan senyum. Dan langsung menyimpan karirnya di tenda. Gak lama kami berkumpul dan Rama yang membawa gitar langsung mulai memainkannya. Beberapa dari kami pun bernyanyi, ngobrol-ngobrol. Tapi gak ada satu orang pun yang membahas kejadian tadi. Ah, mungkin cuma gua aja yang terlalu kepikiran. Nanda tampak memperhatikan Elang, mencuri pandang sesekali. Dia memang sudah lama menyukai Elang. Kami semua sudah tahu itu. Tapi kenapa mereka gak jadian ya? Cuman Elang sama Nanda yang tahu. Duh, rugi banget tahun kemarin gua gak ikut kalian kesini. Emang ada yang ngajak? Gondrong dan Alfas pun menyahut. Enggak. Kami pun ketawa. Tapi dibalik itu gua yakin ada beban yang ditanggung Elang setelah kejadian tadi. Terlihat dari raut mukanya. Dalam hati gue bilang, apa yang sebenarnya lu sembunyiin dari kita, Lang? Tak lama dari itu, keliling yuk. Ayo, nyari pendaki cewek. Gue ikut juga, woi. Suasana Ranukumbolo sangat ramai, dan cuaca sangat cerah. Udara juga tidak terlalu dingin. Gue, Udan, sama Gondrong pun berkeliling dengan harapan ada cewek yang bisa diajak ngobrol dan kenalan. Ada sekelompok pendaki wanita asal Tasikmalaya. Mereka juga nampak anak kuliahan seperti kami. Kami langsung menghampiri mereka dan mengajak ngobrol. Gak sengaja gue ngelirik ke arah tanjakan cinta. Di sana gue lihat lagi sosok itu. Sosok yang memakai gaun merah. Atau apalah itu. Sontak gue langsung malingin muka. Gondrong yang heran ngeliat gue langsung fast respon. Ternyata dia juga lihat sosok itu. Kami saling bertatap. Dan perlahan kabur ninggalin si Udan yang masih asik ngobrol dengan mereka. Gua sama Gondrong panik dan masuk ke dalam tenda dan membahas hal itu. Apes banget sih gua kalau sama lu. Asli aja serem banget. Apa dia ngikutin ya? Tahu ah, gua hampir aja pipis di celana. Pas gua sama Elang tahun kemarin aman-aman aja tuh. Anjir, kita harus gimana nih? Apa bilang ke Elang? Iya, tanyain ke dia aja yuk. Pas mau keluar tenda, alangkah kagetnya kami. Sosok itu sudah tepat berada di depan tenda kami. Kami pun langsung berpaling arah sambil tengkurap ketakutan. Muka sosok itu berdarah, rambutnya acak-acakan, pandangannya seolah mengancam kami. Baunya sangat menyengat, aroma melati serta bau amis. Kami pun berdoa sebisa-bisanya. Tak lama berselang, ada yang menepuk pundak kami. Kami pun teriak. Ternyata itu Elang sama Rama. Kenapa kalian, woi? Bikin kaget aja. Udah mau tidur. Bukannya bantuin masak. Kami pun bertatap muka dan mengangguk. Setelah Rama pergi, kami menarik Elang dan menjelaskan apa yang terjadi.
Elang tampak tidak kaget mendengar cerita kami. Dan dia pun memberi saran agar jangan berbicara seenaknya di gunung. Lang, kenapa kita aja yang diganggu? Apa yang lain gak bisa lihat ya? Yang lain juga bisa ngelihat, cuman Kak Rere aja yang batasin. Kami berdua pun kompak. Maksudnya? Ya, dibatasin aja sama Kak Rere. Pokoknya jangan takut aja, gak usah panik, dan jangan lupa doa. Setelah lama mengobrol, kami pun mulai makan dan udara sudah semakin dingin. Setelah selesai makan, kami pun masuk ke dalam tenda. Alhamdulillah, kami membawa tenda yang cukup untuk kapasitas 6 orang. Di tenda cewek terdengar suara Kak Rere dan Nanda yang tertawa. Kami pun belum tidur, dan waktu menunjukkan jam 1 pagi. Suasana mulai hening. Di pojok tenda, posisi tidur kami dimulai dari Alfas, Rama, Udan, Gondrong, gua, dan di ujung pintu masuk Elang. Cuman gua dan Elang yang belum tidur. Nampak ada orang yang memanggil Elang dari luar. Ternyata Kak Rere. Dia berbincang sebentar dengan Elang. Yang gue dengar, mereka ngobrolin ada satu hal yang bikin kita diganggu makhluk-makhluk itu. Gak lama Kak Rere bilang dan menyuruh Elang menyelidiki apa penyebabnya. Mereka nampak lumrah dengan hal-hal gaib seperti ini. Kakak beradik yang bikin gua kagum. Melihat pengalaman mereka, kebaikan mereka, bahkan tak jarang Elang membantu kami meski kami tidak memintanya. Setelah perbincangan singkat itu, Elang kembali ke tenda. Dan dia bilang ke gua, "Gak bisa tidur lu, Brek." "Iya, Lang. Sorry. Gua gak sengaja ngedengar sedikit apa yang lu bicarain sama Kak Resa." "Gak apa-apa." Tiba-tiba terdengar suara auman. Gua panik. Tapi ternyata itu suara ngorok si Udan. Kampret, bikin panik aja. "Lah, belum tidur lu?" "Sorry, Lang. Sebenarnya gua juga dengar apa yang lu sama Kak Resa obrolin. Gua juga gak bisa tidur nih, kepikiran yang tadi." Gak lama terdengar suara gong dan diikuti suara gamelan lagi. Kami bertiga mendengar itu dengan jelas. Duh, lagu pengantar tidur udah dimulai ya. Gua langsung baca doa sebisa mungkin. Nampak Gondrong pun mulai panik. Di depan tenda berdiri seseorang. Terlihat siluet dari lampu tenda kami. Gua yakin itu sosok yang tadi. "Ada apa, Mbak? Belum puas ganggu kami?" "Silahkan ganggu kami, tapi saya juga akan mengganggu Mbak nanti." Gua dengan nada pelan. "Lang, jangan nambah ruwet kenapa? Nanti malah gak mau pergi si Mbaknya." Dari luar terdengar suara. "Jasad." Kami berniat untuk melepas penat dan tidak berniat mengganggu kalian, dan tolonglah segera pergi. Gondrong pun berbisik, "Mana mau pergi dia, Lang? Lu malah ngomong gitu." "Mbak Kun, tolong jangan ganggu kami. Ganggu aja si Bregi yang mulutnya sompral ini. Jangan nampakin di mata saya, di mata Bregi aja sih, tolong." Elang membaca solawat dan membaca doa. Kami pun mengikuti lantunan ayat-ayat itu. Tak lama suara itu pun perlahan menghilang. Tapi bau melati itu masih saja tersium di hidung kami. "Udah ngantuk nih, terima kasih lagunya." Elang pun tampak tertidur tak lama setelah itu. Anehnya, badan terasa hangat dan gua mulai terbayang perlahan perjalanan dari awal. Badan terasa lemas tiba-tiba. Gue pun lalu tertidur. Pagi pun tiba. Cuman gua dan Gondrong yang masih ada di dalam tenda. Gondrong pun kaget dan teriak, "Anjir, sunrise rakum. Jam berapa ini?" Ngelihat jam sudah jam 6:30 pagi. Yang lain sudah tampak bersiap dan mulai berfoto ria. Gua sama Gondrong pun gak mau ketinggalan dan langsung keluar. Nampak Elang dan Milka sedang berjalan-jalan di pinggir danau. Autofokus gua langsung ngarah ke arah Nanda. Bener aja, dia nampak cemburu ngeliat mereka. Sarah dengan sigap langsung jewer gua yang berniat ngejek Nanda. Seperti dia bisa lihat masa depan kah? Si Udan juga nampak ngobrol dengan kelompok cewek tadi malam. Nampak Alfas dan Gondrong juga menghampiri si Udan. "Anjir, nyolong start mereka. Daripada di sini sama yang galau." Gua langsung lari ke arah mereka dan bruk. Gua nyandung sesuatu. Semua mata di Ranu Kumbolo langsung ngelihat ke arah gua dan ketawa. "Aduh, malu, sumpah." Mulailah kami berfoto-foto.
Diawali Elang dan Kak Rere dengan posisi Elang yang nampak terpaksa. Kamu gak mau foto bareng Elang, Nan? Susah loh kerakum lagi. Kita foto yuk, cepetan, mumpung indah banget nih. Cuaca di Ranukumbolo saat itu sangat cerah. Tapi Nanda nampak murung saat Elang menarik tangan Milka dan pergi ke arah spot foto. Nanda nampak ingin menangis. Gua mau coba menghibur dia, tapi tatapan tajam Sarah dan Nasya menghentikan gua yang berniat baik ini. Gak lama Elang teriak, "Fas, sini lu!" Alfas langsung menghampiri mereka dan membawa kamera dari tangan Elang. "Apaan sih lu? Sini diem, foto sama Milka." "Kapan lagi kan?" Wajah Alfas pun memerah. Gua sadar dan baru aja inget Milka pernah bilang pas ngobrol sama Elang, dia memang suka sama Alfas. Mereka pun berfoto dan Udan nampak mengejar. Tak lama, Elang pun kembali ke arah kami dan duduk di samping Kak Resa. "Udah berapa lama lu nyomblangin mereka?" "Setahunan lah. Dari sini gimana mereka aja?" "Makanya lu juga cari pacar. Suasana rakum memang enak kalau kayak gini." Autofokus gua juga langsung kembali ke arah Nanda. Dia senyum-senyum dengar percakapan kakak beradik itu. Dari kelompok kami mungkin cuma Nanda aja yang jarang bareng-bareng ngumpul di rumah Elang. Gua pun berinisiatif menarik mereka, tapi keduluan sama Sarah sama Nasya. Wajah mereka pun memerah, disusul Rama dan Sarah yang juga tak mau ketinggalan berfoto couple. Tapi kami semua nampak bahagia dengan pagi yang seperti anugerah ini. Setelah selesai berfoto ria, Sarah, Nanda, Nasya, Gondrong, dan Elang nyiapin makanan kami. Suasana pagi ini sungguh membahagiakan. Tak lama si Udan nampak tertawa sendiri. Karena penasaran, gua langsung cari tahu. Ternyata dia dapat nomor HP grup cewek tadi. "Anjir lu, dan gua juga mintain dong." "Bego lu, minta sendirilah." Gondrong langsung memberi kode dan gua ngerti. Langsunglah gua pegangin si Udan dan Gondrong rebut HP-nya. Kami juga tak mau kalah. Setelah bersukaria, sarapan, bersih-bersih, lalu jam 9 pun kami beres-beres dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, kami tak lupa berdoa sebelum memulai perjalanan. Ini tanjakan cinta yang kalian lihat di film kemarin. Buat sekarang, kita jalan masing-masing dulu, karena si Beregi penasaran dari tadi nanyain mulu. Baru di atas, kita atur formasi. Kami semua pun dengan semangat menyetujuinya. "Gua mau cewek yang itu ya Allah." "Jangan dikasih ya Allah, buat saya aja." "Eh, saingan cara fair woy." Kami bertiga sangat tertarik dengan kelompok wanita itu. Ada seorang yang sangat cantik yang bernama Tasya. Kami pun mulai menanjaki jalan itu. Kami bertiga berlomba untuk sampai di atas. Di tengah tanjakan, anjir, itu Tasya di belakang. Sontak gua dan Gondrong pun melirik ke belakang dan teringat mitos itu bahwa gak boleh noleh ke belakang. Si Udan tampak tertawa jahat dan langsung berlari ke atas. "Dih, licik lu, anjir, gua doain lu kepleset." Satu persatu kami sampai di atas, hanya Elang dan Nanda yang masih berada di tengah tanjakan. Kami pun beristirahat dan foto dulu sambil menunggu mereka berdua. Setelah beres beristirahat dan berfoto, kami mengatur formasi. Kak Resa sebagai leader, diikuti Nasya, Sarah, Rama, gua, Milka, Alfas, Udan, Gondrong, Nanda, dan Elang sebagai sweeper. Sebelum itu, Kak Resa berbisik ke Elang. "Masih ngikutin ya?" Elang pun mengangguk, dan gua pun ngerti. Gondrong pun natap gua, dan kami saling ngangguk nelen ludah. Nampak oro-oro ombo yang sangat indah. Betapa beruntungnya kami melihat bunga lavender. Bukan lavender, tapi hanya mirip lah. Gak tahu yang lain nyebutnya apa, cuman gua pikir itu ladang lavender yang sangat indah. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, kami pun berfoto sambil melanjutkan perjalanan. Jam 10 lebih, kami pun sampai di Cemoro Kandang. Kami pun jajan semangka, gorengan, dan membeli air, juga untuk cadangan di warung sederhana yang dibuka warga di sana. Setelah beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan, bertemu para pendaki yang turun, dan beristirahat sesekali untuk minum. Satu jam kemudian, kami pun sampai di Jambangan.
Kami pun beristirahat sejenak. Sampai di Jambangan, sudah mulai terlihat puncak Mahameru yang sangat indah. Bunga-bunga Edelweiss yang sangat cantik. Kami pun kembali beristirahat. Lang, kita mau bikin tenda di Kalimati. Kalau saran gua sih, mending kita di Arcopodo aja, biar lebih dekat ke puncak. Emang gak bakal penuh ya di sana? Gua dengar juga banyak isu larangan bikin tenda di sana. Oh enggak, kita kesana aja ya. Ya kalau misalnya penuh, kita balik lagi ke Kalimati. Gila, capek dua kali dong Lang. Kalian sampai sini aja, kuat kan? Lang, bukannya tahun kemarin kita di Kalimati ya? Sekarang mau di Arcopodo? Gua setuju sih Lang, Arcopodo aja ya. Setelah berdiskusi, kami pun setuju untuk membuat tenda di Arcopodo. Tak lama kemudian kami sampai di Kalimati. Kami beristirahat dan berfoto. Brek, gua mau pipis nih. Sama gua juga nih, dari tadi nahan. Arcopodo ya, sekitar 3 jaman kita kesana re. Iya, dengan komposisi tim kita mungkin bisa lebih. Sekarang jam 2, jadi sebelum maghrib kita harus udah sampai dan langsung tidur. Langsung istirahat. Gua yang lihat ada jamban atau tempat buang hajat sederhana, langsung pergi ke sana karena saking gak kuat nahan kencing. Gondrong pun menyusul gua yang buang air kecil ke sebuah jamban yang sederhana ini. Brek, lu tadi denger kan yang Kak Resa bilang ke Elang? Dia ngikutin. Anjir, gua inget lagi. Kenapa sih lu pakai ingetin, kampret emang. Pas beres buang air kecil, entah kenapa, di balik sebuah pohon, mata kami tertuju pada seekor kijang. Kijang itu dielus-elus oleh perempuan bergaun merah itu. Kami pun terdiam dan tak bergerak. Mata kami masih tertuju ke arah sana. Wanita itu mulai melirik ke arah kami, menatap sinis. Kami pun bergegas lari ke arah kelompok. Udah siap? Tunggu Lang, sambil terengah-engah. Gua lalu berbisik, Lang, ada kijang. Emang di sini masih banyak. Gondrong lalu berbisik, apes mulu gua bareng si Bregi. Gua nggak tahu, tapi semoga asumsi gua nggak salah. Dia nggak ngincer kalian, cuman kalian aja yang apes ketemu dia mulu. Formasi kami pun tetap sama. Kak Resa sebagai leader dan segera menuju Arcopodo. Di perjalanan, gua sama Gondrong jadi berada di paling belakang sesuai arahan Elang. Dan sialnya, saat kami bercanda tawa, kembali terdengar suara ketawa yang tak diundang dari arah belakang. Elang pun melirik ke arah belakang dengan muka yang terlihat sangat marah. Lang, kenapa? Ini si Gondrong sama si Bregi jahil. Kami pun mengerti, Elang hanya mengalihkan perhatian, tak mau nanda dan yang lainnya panik. Kami pun terus berjalan dan waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Kami berhenti sejenak dan Elang dari belakang seolah memberi isyarat kepada Alfas dan Kak Resa. Kak Resa dan yang lain terlihat melanjutkan perjalanan dan Alfas sebagai sweeper. Kalian bareng gue? Elang nampak serius. Gua dan Gondrong pasrah dan berdoa. Elang pun menyuruh kami menunggu sampai kelompok Kak Resa agak jauh. Dan alangkah terkejutnya kami melihat perempuan itu ada di belakang Alfas. Lihat, ini bukan kalian yang diincar. Ada sesuatu yang lain. Lang, baru kali ini gue ngalamin hal kayak gini. Seumur hidup gue gak bakalan lupa. Jujur, gue sama Rere lagi nguji kejujuran kalian. Ada yang gak beres ini. Kami pun berjalan cepat dan mengikuti kelompok Kak Rere dari belakang. Dan benar saja, Sarah menjerit. Sarah kesurupan. Elang berlari dengan sangat cepat menghampiri Nasya. Dan Sarah hampir saja mencakar Nasya. Ada apa ini? Kak Risa pun berusaha berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Rama dan Udan memegangi Sarah. Kak Risa menggertak. Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu kami? Sosok yang berada di dalam tubuh Sarah pun menjawab dengan suara yang sangat... Mati. Mati. Elang pun menggertak. Apa yang kau inginkan? Apa kami mengganggu kalian? Sosok itu berkata. Darah. Darah itu. Nasya menangis ketakutan di bahu Elang. Nanda pun memeluk erat Nasya. Kak Resa mengerti. Nasya sedang haid. Tapi memang Nasya tidak berbohong. Dia haid pada saat kami sudah berada di perjalanan.
Anak ini juga telah mengotori tempat kami. Elang kembali bertanya, apa maksudmu? Kami tidak ingin merusak alam. Kami juga tidak mengambil apapun dari alam yang sangat kami hargai. Elang dan Alfas berdoa, dan Kak Resa berhasil mengeluarkan sosok itu. Kami terkejut bukan main. Asap hitam itu pergi ke arah hutan. Tak lama, ada pendaki dari atas yang menolong kami. Rama serta Udan membantu Sarah yang lemas untuk berjalan. Pendaki yang turun itu seperti sangat paham situasi kami. Dia seperti sudah berumur 35 tahunan. Dia langsung menghampiri Elang dan bertanya, maaf A, saya lancang. Sudah berapa lama kalian diganggu? Mungkin kami diganggu mulai dari arah Watu Rejeng saat menuju Ranukumbolo. Bapak itu berbisik kepada Elang, dan Elang hanya mengangguk. Ternyata mereka adalah rombongan pendaki dari Sukabumi. Mereka berjumlah 4 orang. Setelah kami sampai di Arcopodo, kami disuruh membangun tenda di dekat tenda mereka. Alhamdulillah tanahnya cukup landai untuk 2 tenda, dan kami bergegas membangun tenda. Semua wanita langsung beristirahat kecuali Kak Resa yang masuk ke dalam tenda kami. Kami pun berbincang. Ram, lu ngapain aja pas dirakum? Jujur aja, kita gak bakalan marah kok. Rama menunduk dan berkata, gua nyium Sarah pas di jalan sebelum kerakum. Waktu kita istirahat, jujur gua nyesel. Pas pagi juga di tenda nyium Sarah, tapi gak sampai kayak gitu kok Lang. Gua udah ngira dari jauh-jauh, lu pasti kayak gini. Lo tahu gak konsekuensinya? Sempat Udan dan Gondrong emosi dan memukul Rama, tapi Kak Resa menyuruh kami semua diam. Terdengar juga suara Sarah yang menangis di tenda sebelah. Oke, kamu udah nyesel kan? Ram, sebenarnya gue lihat lu pas nyium si Sarah di jalan. Lu gak lihat tempat. Lu gak bisa nahan sampai kita pulang napa? Rama pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Elang pun menyuruh kami beristirahat karena pukul 2 pagi kami akan melakukan summit attack. Beberapa dari kami pun tertidur. Hanya gua, Gondrong, dan Elang yang belum tidur. Lang, kalau misalnya terjadi apa-apa gara-gara perkataan gua minta maaf ya. Gua sangat nyesel. Elang pun tersenyum dan mengangguk. Sebelum kami berangkat dari Bandung, saat malam hari, Elang sempat ngobrol sama ayahnya dan juga Kak Resa, yang menyuruh Kak Resa untuk menemani mereka. Padahal baru aja Kak Resa pulang dari Kerinci. Dia sangat tangguh, meskipun sesekali dia terlihat sangat lelah. Kami harus berterima kasih kepadanya ketika kami pulang nanti. Elang adalah sahabat yang baik bagi kami. Saat kami kesusahan, dia selalu ada untuk menolong kami. Dia orang yang cukup berada, tapi dia tidak sombong, ramah terhadap orang lain. Tiba-tiba terdengar lagi suara gong. Suara itu terdengar kembali. Waktu menunjukkan jam 10 malam, tapi tidak ada suara gamelan yang biasa kami dengar. Elang tampak menangis. Gua curi pandang sesekali, tapi gua gak tahu harus ngomong apa. Sungguh indah alam yang kau beri pada kami Tuhan. Gua pun senyum dan tiba-tiba sangat mengantuk lalu tertidur. Pada saat gua tertidur, Gondrong dan Elang masih terbangun. Cerita ini dari sisi Gondrong ketika gua tertidur. Lang, lu punya indera yang gak kami punya ya? Mungkin dari ayah gua, Drong. Dari kecil gua sama Rere emang udah bisa lihat mereka terkadang. Di samping gua juga ada sosok baru, mungkin semacam kera hitam yang lebat bulunya. Tapi insya Allah kita gak diganggu kok. Gondrong pun lega dan tertidur, meskipun di hati kecilnya tak bisa dipungkiri dia sangat ketakutan. Jam 2 yang dinanti pun tiba. Alarm kami juga sudah berbunyi. Elang sudah mempersiapkan makanan kaleng yang sudah dihangatkan. Gua pun membangunkan yang lain, Kak Resa dan Elang yang menyiapkan makanan kami. Setelah makan, kami pun mulai berdoa dan dipimpin oleh Elang. Hal yang sangat kami syukuri adalah tim kami sangat kompak dan fisik para wanita juga patut diacungi jempol. Kami pun memulai pendakian. Terlihat beberapa kelompok pendaki sudah memulai menaiki puncak. Demi mencapai puncak Mahameru, mari kita berdoa dan jangan terburu-buru. Ingat, selalu lihat teman kalian di depan. Jika ada yang berteriak awas ada batu, segera siaga dan siap untuk menghindar. Medan yang akan kita lalui sangat berat. Berdoa dimulai. Kami pun memulai perjalanan. Kak Resa sebagai leader dan Elang sebagai sweeper.
Gua ada tepat di depan Elang, dan di depan gua ada si Gondrong. Mulailah kami berjalan. Sesekali kami beristirahat. Kami pun mulai memasuki zona cemoro tunggal, sering disebut juga batas vegetasi. Medan terberat pun dimulai. Kami pun berhati-hati dan berjalan perlahan. Selangkah demi selangkah kami lewati. Di tengah perjalanan, Nanda mulai menggigil. Kak Resa dengan sigap memeluknya, dan Elang langsung menyiapkan air hangat dari termos. Setelah mendingan, kami pun melanjutkan perjalanan, karena Nanda sudah terlihat baik-baik saja. Saat kami mendaki pun, gua gak sengaja menoleh ke arah kiri. Dan betapa kagetnya gua ngelihat seorang pendaki dengan muka penuh darah. Jaketnya rusak. Lang, fokus. Gua pun ngerti maksud Elang. Gondrong yang penasaran sempat menoleh ke belakang, dan Elang yang tersenyum mengarahkan telunjuknya ke kiri. Pas Gondrong melirik ke arah yang ditunjuk oleh Elang, tiba-tiba, astagfirullah, amit-amit, kampret lu Lang. Elang dan gua pun tersenyum, tapi juga sangat ketakutan. Tak lama matahari mulai muncul, dan betapa indahnya pemandangan. Jam 6 lebih, kami alhamdulillah sudah sampai di puncak Mahameru. Kami semua berpelukan dan menikmati alam yang disajikan. Kami sangat beruntung. Sunrise yang sangat indah, pemandangan Gunung Bromo dan Gunung Argopuro terlihat dari puncak. Kami pun berfoto ria, membuat video, dan melihat pendaki lain juga sangat bahagia berada di atap Pulau Jawa ini. Melihat Elang dan Nanda yang tampak mengekspresikan cinta mereka satu sama lain, gua berfoto bareng Gondrong dengan pose terbaik kami. Kak Rere yang memaksa Elang berfoto bersama. Udan yang mengharapkan kelompok wanita itu segera sampai juga, menjadi momen-momen indah kami. Sungguh indah alam yang diciptakan Tuhan. Cukup lama kami berada di puncak, dan jam 9 kurang kami pun mulai turun. Di sini Elang memimpin kami untuk turun. Turunnya pelan-pelan. Semeru Dead Zone adalah jurang yang sangat dalam. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Setelah hampir 2 jam lebih, kami pun sampai di Arcopodo dan langsung beres-beres. Kami pun bergegas turun dengan santai. Sesekali kami istirahat, dan alhamdulillah kami sampai di Cemoro Kandang pukul 4 sore. Jam 5 sore kami sampai di Ranukumbolo. Elang dan Kak Resa berdiskusi apakah kami langsung pulang atau bermalam lagi di Ranukumbolo. Kami pun memutuskan untuk bermalam lagi di Ranukumbolo. Mulailah kami membangun tenda kami. Seperti biasa, kami santai dengan kopi dan rokok kami. Tim wanita mulai memasak. Terlihat Alfas dan Milka yang ngobrol berdua di tepi danau. Brek, biasa. Anjir, makin banyak cewek bro. Cantik-cantik ya. Kami pun berkeliling disusul si Udan yang tak mau ketinggalan. Saat kami berkeliling, tak disangka si Udan terpaku melihat ke pinggir danau. Dan betapa kagetnya kami melihat sosok itu lagi. Kami pun bergegas lari ke tenda kami. Di tenda kami sudah ada Kak Resa dan Nasya. Kak Resa kaget. Kenapa kalian? Kayak lihat hantu aja. Kaget nih. Gak mau buat panik, kami pun beralasan ada yang ketinggalan di tas kami. Kami pun berdoa karena sangat ketakutan. Tiba-tiba dari arah tenda wanita terlihat sosok itu sedang duduk melihat ke arah kami. Sontak kami pun langsung memalingkan muka. Kunti anjir, gue yakin itu Kunti. Asli, gue tiap sama elu brek apesnya bukan main. Kami pun bergegas ke arah Elang dan Rama yang sedang bermain gitar. Ada Nanda, Alfas, dan juga Milka di sana. Lang, sini Lang. Kagak ah, kalian urusin aja sendiri. Ya elah Lang, penting ini. Apes lagi gue deket-deket si Bregi. Elang pun baru mengerti isyarat kata apes. Alfas pun terlihat berbisik ke Elang dan Elang mengangguk. Tak lama dari arah tenda wanita, Sarah bergabung ke arah Nanda dan yang lain. Elang pun menghampiri kami. Nampak Alfas juga ingin ikut, tapi ditahan Elang. Kita perhatikan Sarah, awasi dia jika ada yang aneh. Kami menoleh ke arah Sarah, tidak ada yang berbeda dari Sarah. Terus kami perhatikan tingkahnya, dan barulah pada saat itu kami sadar, Sarah mukanya sangat pucat, dan dia hanya terdiam. Elang pun bergegas ke tenda laki-laki memberitahu Kak Resa. Re, sini. Kak Resa pun bergabung dengan kami
Dan pada saat itu, barulah dia paham setelah melihat muka panik kami dan muka si Udan yang sangat ketakutan. "Lang, si Sarah bawa ke tenda." Sarah tampak lemas dan tersenyum. Di dalam tenda dia menatap ke atas dengan tatapan kosong. Rama sangat panik, kami semua juga. Tidak salah lagi, Sarah kerasukan lagi. Dia mulai tertawa dan meminta untuk dibunuh. "Wanita ini sudah mengotori tempatku. Wanita ini akan kubawa." Kak Resa mulai membaca doa dan Elang mencari carrier milik Sarah. Dan betapa kagetnya dia. Ada boneka jerami di dalam tas Sarah. Langsunglah dia membaca doa dan membawa keluar boneka tersebut. "Apa ini? Jenglot?" "Bukan, ini bukan jenglot. Ini juga bukan milik Sarah. Ada yang jahil memasukkan ini ke dalam tasnya." Saat kami berada di luar, Elang bermaksud untuk membakar boneka jerami itu. Tapi Elang tak mau gegabah. Dia kembali ke tenda wanita. Lalu Elang mencubit sedikit boneka tersebut. Dan benar saja, Sarah merintih kesakitan. "Lang, boneka itu?" "Iya re, boneka santet kayaknya." Elang heran, kenapa bisa boneka santet itu berada di dalam tas Sarah? Secara, jika pemilik boneka tersebut berniat menyantet Sarah, kenapa tidak dilakukan dari jauh saja? Kak Resa mulai mengambil air dan membaca doa untuk diminumkan ke Sarah, meskipun sedikit asal terminum. Kak Resa yakin bisa melepaskannya. Sisa air tersebut dia siramkan ke boneka itu. Lalu Kak Resa coba mencubitnya lagi dan bekerja. Sarah tidak kesakitan. Elang langsung membakar boneka tersebut. Tidak lupa dia membaca bismillah dan berdoa. Semua terlihat sangat panik. Bahkan ada beberapa pendaki yang bertanya pada kami. Tapi kami hanya memberikan informasi bahwa Sarah terkena hipo. Kami pun masuk ke tenda dan beristirahat. Kami masih sangat shock dan Elang terlihat sangat lelah dan berpikir. Beberapa dari kami pun berhasil tidur. Elang juga sangat lelah dan tertidur. Cuman gua, Gondrong dan Udan yang masih terbangun. Jam menunjukkan jam 11 malam. Terdengar suara jeritan dari luar dan kami mendengar teriakan. "Kesurupan ini mah. Ampun, ada apa lagi ini?" Kami hanya terdiam ketakutan dan tak mau keluar tenda. Hampir satu jam berlalu, suasana sudah sangat tenang, tapi sangat sunyi. Terdengar dari luar suara seorang wanita yang menangis. "Apes dah, apes, gue udah mau pulang." "Apes emang, gue juga gak bisa tidur." "Kalian juga belum tidur ya?" "Gue sangat takut, suasana macam apa ini?" Gue sedikit lega karena biasanya cuma gue, Elang sama Gondrong yang tersisa di situasi macam ini. Dalam hati gue gak berhenti membaca doa dan solawat. Berharap semua ini cepat berlalu. Suara wanita itu pun terasa semakin jauh. Justru itu yang bikin kami panik. "Kalian tahu kan kalau suara kayak gini makin jauh, sosoknya deket ya?" Kami pun panik dan hanya bisa pasrah. Yang biasanya ada Elang yang menenangkan kami, tapi dia sudah tidur. Saat gua ngelirik ke arah Elang yang berada di pintu tenda, tiba-tiba ada bayangan seseorang di depan tenda. Gua bisik ke Gondrong sambil berbalik posisi tidur menyamping. "Drong, Gondrong." "Ah, apa sih lu, gang?" Gondrong pun langsung berbalik posisi. Kalian, Rama pun ikut berbalik ke posisi Udan. Udan pun ikut berbalik dan berbisik. "Pahit, pahit bener. Ampun, bau banget. Bau amis yang sangat menyengat." Kami pun pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa dan bersolawat. Alfas pun terbangun dan membaca doa dan menyuruh kami untuk berzikir. Suasana mulai hening. Terdengar suara kembali dari luar. Keringat pun bercucuran. Alfas mencoba menengok ke arah pintu tenda. Dan tak lama dia juga berbalik posisi sama seperti kami. Elang pun akhirnya terbangun dan membuka pintu tenda. Kami tak berani menengok. Hanya terdengar suara Elang yang berkata, "Kami besok akan pergi. Sekarang jangan ganggu kami untuk malam ini. Pergilah."
Elang kembali menutup pintu tenda, dan dia kembali berbaring. Gua tahu ini berat buat kalian, tapi jadikan ini pengalaman buat kita supaya tidak berbuat seenaknya di gunung. Elang pun menjelaskan perihal boneka jerami tersebut, yang ternyata yang memasukkan itu adalah seorang kerabat Sarah. Elang sudah sering mendengarkan cerita dari Sarah yang mempunyai masalah dengan kerabatnya sendiri. Tapi Elang tidak menjelaskan lebih lanjut. Tapi ini sudah sangat keterlaluan. Kerabat yang seharusnya saling menjaga satu sama lain, tapi ini malah niat untuk mencelakai. Lang, makasih banget selalu ada buat kita. Kami pun berbalik ke posisi tidur kami semula, sambil berbincang hangat dengan Elang. Suasana berubah menjadi sangat hangat. Kami mengobrol hal-hal yang lucu untuk mengalihkan suasana. Tertawa pelan, kami nampak tenang. Tapi perlahan Elang pun kembali tertidur. Kami semua pun akhirnya bisa tidur. Pagi pun tiba. Kami pun membereskan barang-barang kami dan sarapan. Terlihat Elang dan Nanda yang sedang ngobrol di tepi danau. Mereka terlihat sangat romantis. Gimana ya kalau pas mendaki gak ada dia? Abis kita. Masih beruntung kita, Androng. Saat kami berkumpul dan bersiap pulang, gua ngelihat darah menetes dari hidung Elang. Lang, itu... Gak apa-apa, Brek. Kalem aja. Sambil tersenyum, Elang berbalik arah dan terlihat mengusap hidungnya. Kak Risa pun langsung memeluk Elang dan menangis. Gak apa-apa, kita pulang ya. Kami pun pulang dengan formasi Alfas sebagai leader. Disusul Milka, Nanda, Elang, Kak Risa, Sarah, Nasya, Rama, Udan, gua dan Gondrong sebagai sweeper. Kami pun pulang dengan berjalan santai. Saat tiba di base camp Ranupane, Elang terlihat pergi ke toilet dan langsung gua temenin. Lang, lu kenapa? Muka lu pucet banget. Gak apa-apa, Brek. Cuman kecapean aja dikit. Terlihat seorang petugas datang ke arah kami. Perjalanan yang sangat berat ya, nak. Mulai dari sini pulanglah dengan santai. Kalian tidak akan diganggu lagi. Insya Allah. Kami pun tersenyum. Dan petugas itu memberikan sebotol air kepada Elang. Kami pun menaiki jeep dan pulang. Saat mau meninggalkan Ranupane, gua menoleh ke belakang dan terlihat sosok wanita itu di dekat base camp. Gua langsung menyikut Gondrong dan dia pun menoleh. Eh, kenapa sih lu bagi mulu ke gua? Kak Resa dan Elang pun tertawa. Dan akhirnya kami pun sampai di stasiun. Keesokan harinya kami pun sampai di Bandung di malam hari. Kami tak langsung pulang ke rumah. Hanya Nanda yang diantar pulang oleh Kak Resa. Sebelum pulang, Nanda berpamitan kepada kami dan orang tua Elang. Setelah Kak Resa kembali ke rumah, kami pun berkumpul di ruang tengah bersama orang tua Elang dan membahas apa saja yang kami alami. Ayah Elang memberi kami segelas air yang sepertinya sudah didoakan. Jarang-jarang loh pengalaman kayak gini, Sa, Lang, dan kalian pasti sangat kelelahan. Beristirahatlah. Aku capek ya. Aku tidur duluan ya. Re, makasih ya. Lama kami membahas gangguan-gangguan kami saat mendaki. Dan kami pun beristirahat. Kami di kamar Elang dan wanita-wanita di kamar tamu. Keesokan harinya, kami pun pulang ke rumah kami masing-masing. Ini adalah cerita dan pengalaman pertama kami naik bersama. Cerita selanjutnya akan kami bagikan juga saat kami naik ke Gunung Argopuro yang kami anggap itu teror yang sangat menyeramkan. Pesan untuk para pendaki, jaga sikap, tingkah laku saat kalian berada di gunung, karena hukum alam itu nyata. Jangan berbuat seenaknya dan jagalah sopan santun. Terima kasih.